Oke, sobat RGM, selamat berjumpa kembali bersama RGM Channel di kesempatan kali ini memang rekan-rekan semuanya. Di sini jangan lupa di like juga di subscribe juga di share video ini kalau memang video ini bermanfaat untuk teman-teman. Ini aku akan memberikan yaitu kemarin ada yang tanya gimana masukkan speaker ke box trilogi atau box turbo mungkin turbo bass ya. Untuk saat ini trilogi seperti ini, jadi ada lubang di bawah di belakang. Jadi depannya itu seperti ini. Nah, di belakangnya ada lubang ini. Jadi untuk speakernya seperti ini. Kalau dari atas nggak bisa ya, karena ada lubang ini. Nah, ini speakernya. Jadi dimasukkan ke sini dari belakang ya. Dan kita tutup dengan tutupnya ini dengan tutup nah, seperti ini. Ini jack alternatif yang sudah kita bahas kemarin, selain jack speakon biar lebih kencang ya. Ini tadi langsung dibuka saja, terus dimasukkan speakernya lewat sini. Adapun bautnya gimana, bautnya kalau ada yang sekalian murnya ya, sekalian murnya itu jadi nanti tinggal membautkan itu pokoknya gampang. Nah, ini ukurannya ya disesuaikan untuk memasukkan speaker itu bisa. Itu ya. Untuk box trilogi. Seperti itu untuk versi RGM pembuatan kami seperti ini. Belum finishing ya ini. Nanti dilihat aja finishingnya. Jangan lupa akan untuk berkreasi. Atau mungkin ada kreasi yang lain untuk teman-teman. Oke, seperti itu. See you untuk semuanya.